Beep, 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 beep. Welcome back to my channel. It's a good day to have a good day. Thank you. It's a good day to have a good day. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, ni Grab dah macam-macam dah ni buat. Okay, sebelum ni dia buat kita boleh beli insurans dengan dia. So, lepas tu bayar zakat. Okay. So, yang ni isi minyak pula. Okay, isi minyak pula. So, yang ni Shell punya lah. Okay, so aku mula macam tak berkenan juga benda yang dia nak bagi ni. Kan? So, aku cakap asal isi minyak pun nak berhutang kan. So, aku fikir balik. Mungkin kalau kata takut banyak trip grade pay, so boleh gunalah kot untuk emergency lah. Okay, untuk emergency. Walaupun boleh one day cash out, tapi ni benda untuk emergency lah. Okay, so mari kita tengok. So limit dia bagi sebulan 600 je. So kita kena sign up by 28 Disember lah. Okay, so kita tekan ni, sign up now ni, tengok apa yang ada. Oh, okay, so kat sini ada email. Yang kita masukkan email. Lepas tu bahasa Melayu lah. Okay, next. Asal tak boleh tekan next? Asal tak boleh tekan next? Next. Aku dah banyak kali tekan ni. Weh, tengah buat video ni weh. Tengah buat video ni. Ya Allah, internet tak ada. Kau tengok. Okay, so kat sini. Tawaran eksklusif. Okay, Shell minyak ni. Okay, boleh baca lah. Okay, boleh isi minyak dekat mana-mana stesen minyak Shell. Okay, charge dia tak mahal. Tak ada charge eh. Kau isi RM30. Kau bayar pun RM30 lah. Okay, so bayar daripada kita punya credit wallet atau cash wallet. Okay, so dah ada kat sini lah. Okay, so kita pakai minggu ni, tapi dia akan start tolak minggu depan. Allah, ada lagu pula kat sini. Okay, kita pakai minggu ni, dia akan start tolak minggu depan. So, seminggu lah, dalam 7 hari seminggu tu dia akan tolak terus sampai habis. Tengok jumlah penggunaan kita lah. So kat sini dia ada bagi contoh ni. Kau boleh tengok. Kata kau pakai minggu lepas RM40. So minggu ni kau kena bayar sehari RM5.72 lah. Okay, ikut penggunaan ni. Dia bagi contoh sini kalau 200. Okay. Bagaimana untuk menyertai tawaran ini? Isi borang macam biasa. Sila baca, faham dan setuju dan terma dengan syarat. Terma dan syarat walaupun kita main tik je. Tak pernah baca pun. Okay. Hantar borang. Okay, permohonan anda berjaya, dia akan bagi tahu bila nak ambil kad dan nombor 6 isi minyak lah. Okay, jika tekan pada halaman seterusnya. Next. Okay. Potongan pertama akan dibuat pada 16 Disember. Okay, setiap minggu okay, kita kena bayar lah apa benda yang kita bayar dalam masa 7 hari. Okay, macam aku cakap tadi, dia akan tolak daripada credit wallet atau cash wallet, tengok mana yang ada duit. Okay. Lepas tu dia kata minimum kredit kena ada RM15. Okay. So, kata kalau hari ni tak ada duit dalam kredit wallet korang, so besok dia akan tolak double lah. Okay. So, statement dia akan hantar setiap hari Isnin. Tapi katalah hari Isnin tu cuti, dia akan hantar Selasa. Kalau Isnin Selasa cuti, dia akan hantar Rabu lah. Tengok manalah ni lah. Okay. Ni penting juga ni. Jika wallet kau tak ada duit untuk 3 hari berturut-turut atau lebih, okay, so dia akan block kau punya kad lah. Tu biasa lah tu. Kan? So make sure ada lah. Sebab ni kita pun nak guna isi tak banyak. Mungkin misal aku cakap tadi, untuk emergency penting lah. Okay, nota penting. Pembatalan adalah dibenarkan dengan memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh pembatalan kepada pihak yang berkenaan, orang boleh cancel. Okay, pengedaran kad petrol Shell akan berlaku dalam seminggu selepas permohonan anda diluluskan.
butiran akan dihantar lebih dekat dengan tarikh tuntutan. Okey. Jika anda tidak menuntut kad petrol Shell sendiri, sila benarkan wakil. Oh, boleh hantar wakil. Okey, dengan salinan IC. Okey, di dalam telefon mereka. Okey, bagus ni, senang. Jika anda sedang menyertai program Grab Finance yang masih berlangsung, permohonan anda akan ditolak. Oh ya ke? Maksudnya yang ambil handphone macam aku tak approve lah. Kan? Aku loan dah habis, loan dah tak ada lah. Loan tinggal lagi handphone lah, dua handphone. So, dia memang tak bagi ni. Yeah. Dia tak bagi. Geram pula. Tiba-tiba geram pula rasa. Okay. Bilakah saya akan dapat kad ini? Buat masa ini, tuntutan ditetapkan pada 9 atau sehingga 11 Disember. Okay, bulan depan lah. Okay, tuntutan 11 pagi sampai 5 petang. Okay. Okay, dia akan bagi notification dalam apps lah bila permohonan kita diluluskan. Okay, bila saya boleh menggunakan? Okay, bila kita dapat je kad tu, kita terus boleh pakai. Okay. Kalau kita tak faham macam mana nak guna, kita boleh tanya kaki tangan Shell tu. Manggla kat Shell tu, tanya dia macam mana nak pakai. Okay. Apakah had mingguan bagi kad petrol Shell saya? Okay. Setiap orang lain. Lain orang lain. Mungkin aku, contoh aku mungkin 300, orang lain mungkin 400, ada orang 500. Tapi maksimum 600, tak silap aku, dia dah bagi tahu tadi kan. Adakah had kad petrol Shell saya akan disemak semula dari semasa ke semasa? Pembaruan had bergantung pada tingkah laku pembayaran balik pemandu Grab. Yalah, payment behavior lah, macam bank pula dah Grab ni. Okay, bagaimanakah cara menyemak baki kad petrol Shell? Jawapannya, anda boleh menghubungi talian pelanggan Shell. Okay, ni ada nombor dia 1-300-22-8181. Okay, kalau tak ada ni, dekat belakang kad ada nombor. Okay, di mana boleh guna kad ni, di semua stesen Shell sahaja. Jangan nak pakai kad Petronas pula. Okay, apakah bahan api yang boleh pakai? Oh, semua minyak boleh pakai tu. Merah, hijau, kuning, biru, apa, diesel semua boleh pakai tau. Gila babi tau. Okay, bagaimanakah saya mencapai had mingguan saya? Bolehkah saya meningkatkan had? Jawapannya tak boleh. Oh, katalah mingguan kau had dia RM50, kau nak pakai RM60, tak boleh. Tak boleh lah pula. Aku cakap untuk full time macam payah sikit lah. Tapi macam emergency lah. Senario 1, disekat kerana pemotongan gagal, jelaskan jumlah tertunggak sepenuhnya dengan okey. Kau ada bayaran tertunggak, kata RM30, kau top up je RM30, dia akan tolak settle. Okey, hubungi email lah dekat Green Finance ni, gfin.my@grabtaxi.com. untuk maklumkan tentang pembayaran anda. Okey, nak bagi tahu dia orang yang kita dah top up, suruh dia tolak pada kita punya kredit wallet. Okey, senario 2, disekat kerana akaun pemandu digantung atau dibatalkan. Okey. Kalau kata dah kena suspend ke apa, boleh bayar. Ni dia dah bagi nombor akaun ni. Okey, Maybank. Okey, sila hantar receipt tu ke ni, email ni juga. Wah, budak ni terjerit-jerit pula. Okey, bagaimanakah saya boleh mendapatkan kad petrol Shell jika hilang? Dicuri atau tidak sah? Oh, sama juga. Kita boleh hubungi Shell, tapi kita kena bayar RM10. Okey, tapi kita kena bagi kita punya alamat ni sebab dia akan hantar kad ni kat rumah. Okey, bolehkah saya menggunakan bayaran api ni untuk kenderaan yang tidak digunakan bagi tujuan menu Grab? Boleh. Boleh. Kad ni. Sebab dia Grab kan, bukannya tahu pun sebab dia akan tolak daripada kita punya apps kan. So Grab memang tak tahu kau nak pakai, nak pergi balik kampung ke apa pun tak kisah. Okay. Adakah saya akan dikenakan charge jika saya tidak menggunakan kad petrol? Oh, tidak. Nampak? Tak pakai tak kena bayar. Itu yang bagusnya. Okay, bagaimana jika saya ingin masukkan? Okay, nak masukkan kad ni pun kita kena call Shell. Kita yang ni Grab memang tak okay, jadi perantara saja. Okay, Grab memang jadi perantara saja. Apa-apa masalah dengan kad ni, senang cerita, kita kena call Shell. So ni ada kat sini, masuk nama penuh, nombor kad pengelalan, nama benda semua. Okay, Shell Kota Belasara, Shell Jalan Turazak. Oh, ini ramai orang ni. Di sini aku nak isi, penat aku nak sensor ni di sini. Penuh, penat nak sensor ni. Okay, isi. Haa,
aku ni penat nak selesa, penat, penat nak selesa. Lepas tu dia buka pengenalan, aduh, dah tua dah ha. Okay, nombor telefon yang mendaftar dengan Grab. Okay. Okay, alamat rumah. Ui, alamat rumah pun dia minta ha, takut kita lari. Ha. Tapi aku rasa aku punya tak proof ni sebab aku dok ada handphone dengan Grab kan, dua buat tu. Okay, nombor kereta. Okay, tarikh. So Syekh Jalan Tun Razak. Okay, next. Okay, bersetuju mengumumkan memperoleh dan mengenai ini. Okay, promosi apa bagai ha, ini PDPA ni. Di samping itu anda tak boleh pindah ke mana syarikat. Okay, dan pasal mungkin melepaskan pendaftaran ha, ha, ini bersetuju. Itu aku cakap, kita tak apa nak baca pun bersetuju je lah. Okay, next. Okay, termuat dan syarat. Okay. Ni tekan di sini. Di sini tekan. Alhamdulillah. Okay, penafian anda aku telah membaca wami. Okay. Submit. Okay, dah. Tu je lah. Okay, so ni memudahkan. So ni ada satu lagi ni. Agoda ni. So yang ni okay, sekarang ni tengah musim cuti. So mana-mana nak pergi bercuti tu yang ni platinum dapat discount 9% RM9 dah. Okay, yang gold dengan silver so 7%. So yang ni korang boleh tengok dekat Grab Benefit lah. So ni tekan redeem now ni tengok. So dah akan masuk dekat Grab Benefit ni. So aku pun tak tahu nak pergi dekat mana. So Agoda dekat travel pun tak ada pun. So pergi dekat mana? Insurance, food. So dia tak ada. Dekat mana? Dekat mana? Dia tak ada tunjuk pula mana. Surf. Klang Valley. Safety benefit. Yang ni kot. Yang ni yang Agoda tu jap. Enjoy. Jap. Bukan ni. Dia kata ni. Ini aku dah special send. So mana, dekat mana nak tengoknya? Nasib aku belik. Dekat mana tau nak tengok? See out. Mana nak tengoknya? Ha. Tak ada pun. All. Mana aku tak jumpa. Serius aku tak jumpa. So mana-mana yang ada jumpa tu boleh komen dekat bawah tengok macam mana. Tak ada pun. Tak ada pun. Aku tak jumpa. Aku tak jumpa. Tak apa, ni korang baik belik sendirilah nanti. Ni mana kot-kot mana nak pergi bercuti tu kan. Okay, tu je lah. Okay, sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.